jadi bahan bully se-Indonesia. Dodi Sudrajat dan anak-anaknya lakukan hal ini. Dodi Sudrajat dan putrinya Mayang serta Cika sama-sama jadi cipiran warganet. Ketiganya dianggap sama-sama memanfaatkan duka atas kepergian Vanessa Angel untuk mencari keuntungan pribadi. Lantas bagaimana cara mereka menyikapi sikap negatif warga dunia maya? Ternyata Dodi dan putrinya sama-sama saling menguatkan mental. Dimulai dengan Dodi Sudrajat yang memilih abai dengan komentar negatif terhadap keputusan Mayang dan Cika untuk mencoba terjun ke dunia hiburan. Dodi jarang buka-buka komentar netizen sih, ungkap Mayang di kawasan Kuningan, Jakarta Rabu lalu. Dodi juga meminta kedua putrinya untuk tetap menerapkan hal yang sama. Tak penting menurut Dodi memperhatikan kritik warganet yang tidak membangun. Iya itu pasti, Dodi selalu support, kata Dodi, ya sudah biarin aja komentar netizen yang negatif, biarin aja, tutur Mayang. Begitu pula saat Dodi Sudrajat jadi bulan-bulanan warga dunia atas beberapa tindakan kontroversial. Cika dan Mayang juga selalu berusaha mendampingi ayah mereka untuk menenangkan. Kami ngalihin sih, lebih kepada enjoy, santai aja, kata Mayang. Cika dan Mayang juga sering melakukan hal-hal lucu di depan Dodi Sudrajat agar sang ayah melupakan kekesalan terhadap komentar negatif warga dunia maya tentang dirinya dan keluarga. Ya seenggaknya bisa bikin Dodi ketawa, ucap Mayang. Hingga saat ini, gerak-gerik Dodi Sudrajat dan keluarga masih jadi sorotan warganet, termasuk Mayang dan Cika yang terus-menerus mendapatkan tekanan hingga membuat keduanya kehilangan rasa percaya diri.